Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman Sinau Saham, apa kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman ya, masih bersemangat. Ketemu lagi di akhir pekan teman-teman, 25 September 2021. Baik teman-teman, di pagi hari ini kita baca berita ya teman-teman ya. Karena market juga hari ini kan off ya. Sabtu Minggu kita untuk belajar, kita untuk membuka informasi seluas-luasnya gitu ya teman-teman ya. Dikutip dari laman kontan.co.id ya teman-teman ya. Di sini di edisi 25 September 2021 di sini ada mencermati pilihan saham BP Jam Sostek. Ya, ini beritanya yang mungkin kita akan jadikan bincang-bincang pada kesempatan video kali ini ya teman-teman ya. Dan selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman yang mungkin baru belajar tentang trading saham, baru buka akun sekuritas, baru deposit pertama kali ya teman-teman ya. Selamat belajar, selamat bergabung di channel Sinau Saham. Teman-teman juga bisa join di grup Telegram publik Sinau Saham ya. Linknya sudah kita sertakan di deskripsi. Langsung aja teman-teman kita lihat di sini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan atau yang kita kenal dengan Jam Sostek akan melakukan aksi profit taking dengan menjual 3 saham dalam portfolionya. Nah, 3 saham tersebut adalah di sini ada Kras, kemudian ada ITMG dan ada SIM. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi rugi. Unrealized loss, potensi kerugian ya teman-teman ya. Yang membayangi perusahaan ya. Asal tahu pada Juli 2021 unrealized loss untuk BP Jam Sostek itu mencapai angka 32,9 triliun. Kemudian untuk reksadana mencapai 8,1 triliun teman-teman. Nah, di sini dijelaskan juga dari pengamat analis ya. Dari mana ini? Pengamat pasar modal dari Asosiasi Analis Efek, Reza Priyambada, mencermati aksi Jam Sostek ini ya wajar. Investor tidak perlu panik karena saham yang dijual bukan berarti memiliki prospek yang buruk gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang berita itu memang membuat kita mungkin sebagai orang yang awam ya teman-teman ya panik dan lain sebagainya. Makanya kita harus melihat dari sudut pandang yang dari diri kita ya positif, kemudian kita juga harus tahu ya seperti apa dan lalu bagaimana apa namanya indikasinya ataupun dampaknya seperti itu. Nah, makanya kalau baca berita itu informasi juga harus jangan setengah-setengah. Kita lanjut ya teman-teman ya. Aksi profit taking BP Jam Sostek dengan menjual ketiga saham itu dapat menekan unrealized. Menurut Reza, Jam Sostek juga sudah memperhitungkan rilis profit yang diharapkan dari 3 saham tersebut. Nah, jadi dalam aksi apa namanya profit taking ini ya, ini segala sesuatu, apalagi ini kayak Jam Sostek kan institusi sangat besar ya teman-teman ya, institusi gede, mereka sudah memperhitungkan segala sesuatu, sudah mengkalkulasikan segala sesuatunya, baik jual, keputusan beli dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, Jam Sostek juga memiliki perhitungan tersendiri, jadi karena dia mengelola dana orang gitu ya. Kalau kita kan mengelola dana kita sendiri. Nah, dia lebih ada SOP-nya dan lain sebagainya. Mau cut loss aja ya harus rapat. Harus berembuk begitu. Karena ada di sana ada tim, di sana ada orang-orang yang ya intinya teamwork ya, kerjasama seperti itu. Karena ini institusi. Kemungkinan valuasinya mungkin ya memang sudah sesuai dengan perhitungannya. Nah, sedikit gambaran teman-teman untuk ITMG ya, sejak awal tahun saham-saham tersebut memang sudah menguat. Kita tahu untuk Kras dan ITMG mengalami penguatan 20,33% dan 33,21% secara year to date seperti itu. Selain melepas beberapa saham, Jam Sostek juga akan membeli. Nah, ini dia. Jadi keluar masuk teman-teman. Dia lepas, kemudian dia juga akan membeli.
ketika harga turun agar rata-rata harga sahamnya lebih rendah seperti itu. Saham yang dibeli adalah ini teman-teman. Catat ya. Teman-teman juga mungkin nanti bisa disinkronkan ataupun bisa dijadikan analisis untuk belajar ya teman-teman ya. Teman-teman untuk belajar menganalisa hari Sabtu Minggu libur ini kan kita enak untuk belajar tuh. Kemudian ada LSIP, LSIP ya. London, Sumatera, Indonesia. Nah, sejak awal tahun kedua saham tersebut melemah. Ya, seperti ALI kemudian LSIP itu nanti kita setelah ini kita ke chart ya teman-teman ya, kita akan lihat. Nah, ALI udah turun 31,85%, kemudian untuk LSIP turun 22,55% menjadi harga 1065 per lembar sahamnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut sebentar teman-teman. Meski jam sostek melepas sejumlah saham, bukan berarti saham-saham tersebut tidak menarik teman-teman. Nah, harga ketiga saham yang dilepas BPJS jam sostek masih bisa menguat. Nah, ini menurut analis loh ya, kita nggak tahu. Selebihnya nanti kita tetap kembali ke chart untuk mengeksekusi ataupun menganalisa secara teknikal apakah ini masuk kepada trading plan kita, apakah kita sudah sesuai, apakah dengan keputusan kita mau beli ataupun tidak, itu kan nanti dikembalikan kepada gaya trading teman-teman semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Ini dia. Niko juga melihat masih ada peluang besar ya, peluang pada saham-saham yang akan dibeli BP Jam Sostek. Tadi ada LSIP dan ALI ya. Dia tidak memungkiri bahwa Jam Sostek sebagai institusi besar, teman-teman bisa lihat di sini, institusi gede bisa memberikan sentimen tertentu ke pasar. Hanya seberapa signifikan pengaruhnya tergantung dari porsi yang dibeli maupun dijual atau dilepas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir teman-teman, sah-sah saja kalau teman-teman ya mengekor pada pilihan saham yang dipilih oleh Jam Sostek. Tetapi investor tetap harus memiliki perhitungan tersendiri. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita coba lihat untuk chartnya seperti apa. Kita menuju ke chart ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini kita sudah di chart daripada saham ITMG, di mana saham ITMG tadi diinformasikan ya masuk dalam salah satu saham yang dilepas oleh BP Jam Sostek. Kemarin dia closing di 18.450 ya teman-teman ya. Benar, memang dari awal tahun dia udah kenaikannya cukup lumayan ya untuk ITMG ini. Tapi dari tren dia masih uptrend ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, memang kalau teman-teman menganut sistem follow the trend ini sangat menarik. Tapi untuk saat ini memang harus ada strategi di mana mungkin level 18.325 ya di bawah situ mungkin dia akan retest terlebih dahulu di sini. Ya, ini kan bekasnya di sini atau nanti di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman jika ingin masuk di ITMG bisa dipertimbangkan untuk area-area situ dengan perpaduan adakah candle-candle yang memadai yang mendukung untuk kita bisa nge-buy. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita ke saham apa tadi? Keras ya, ada keras. Keras, Krakatau Steel. Nah, ini keras kita lihat tutup terakhir kemarin di 515 ya. Dia bergerak untuk saat ini memang sedang terjadi konsolidasi di sini. Teman-teman juga bisa mencermati. Nah, ini. Kita ganti warnanya dulu. Nah. Lebih ke flat ini ya, teman-teman ya. Ya, mungkin dia karena di sini kan dia udah turun. Turun, rebound, turun lagi ya. Rebound turun lagi dan hari ini dia masih kita bilang flat atau mungkin dia sideways. Nah, sideways-nya sampai mana yang ini menjadi pertanyaan atau PR kita kan gitu. Kalau dia tidak bisa apa gini, kalau dia semakin lama konsolidasinya, jika dia breakout lah itu yang mantap ya teman-teman ya. Misalnya dia nanti bisa breakout di 5 berapa tuh? Ya area sini ya teman-teman ya.
Nah, ini semakin lama ini keren. Mungkin ya bisa jadi sampai ke level sini lagi ya, sekitar 650 mungkin, atau sampai dengan level 700 gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kita nggak akan tahu, nggak akan pernah tahu sampai mana dia fase konsolidasinya ini, sideways-nya. Yang perlu dijaga, jangan sampai dia turun di bawah level sini. Nah, ini kan support. Katakanlah supportnya nanti teman-teman cari, jangan sampai turun atau jebol support seperti itu. Kalau dia jebol ya wassalam, kan gitu ya teman-teman ya. Kita melihat dari sudut pandang kacamata seorang trader, trader pemula ya. Karena kita juga terus belajar ya teman-teman ya, terus belajar. Kemudian setelah crash tadi ada SIM ya teman-teman ya, ada SIM. Salim Info Mas Pratama. Salim Infomas juga sama, kita lihat kurang lebihnya mirip-mirip ya untuk fasenya tren saat ini. Dia cenderung konsolidasi ataupun sideways di area sini. Oh, ketinggian ya. Di sini teman-teman. Nah, di area sini. Sama tadi konsepnya ya, kayak si crash. Jadi dari ketiga saham tersebut ada SIM, crash dan ITMG. Yang paling menarik menurut kami adalah ITMG untuk saat ini loh ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi kita lihat yang akan dibeli sahamnya ya oleh PP Jam Sostek. Yang pertama tadi ada ALI ya teman-teman ya. Kita lihat, nah ini ya kalau ALI kita bisa melihat secara kasat mata dia sudah mulai setelah dia turun dalam ya kan, mulai dari 11.000-an sampai kemarin turun di bawah 7.000 ya, kurang lebih 7.000. Dia udah bergerak pelan-pelan namun pasti teman-teman ya, perlahan namun pasti dia apa yang kita lihat mulai uptrend gitu ya teman-teman ya. Jadi menarik menurut kami untuk ALI. Nah, terus apakah langsung kita bisa masuk teman-teman? Saya rasa belum, jangan dulu-dulu masuk ya. Dia kan kalau kita lihat di sini dia sedang menguji ini ya, resisten moving average yang 50. Nah, mungkin kalau teman-teman penganut buy on breakout, tunggu dia bisa bertahan di atas level tersebut gitu. Terus selanjutnya teman-teman kita ke Lesip ya, tadi kan ada Lesip London PP London Sumatera Indonesia TBK. Kita lihat, nah ini juga kurang lebih sama dengan ALI, tapi kalau pendapat kami pribadi masih menarik untuk ALI ya teman-teman ya. Dari chartnya kita lihat di sini, setelah dia turun dari level 13.95 dia turun ke sini ya toh, kemudian dia perlahan namun naik, dia membentuk harga yang lebih tinggi ya, dia membentuk harga yang lebih tinggi juga sama seperti ini. Mudah-mudahan perlahan namun pasti dia ke sini. Nah, dengan target selanjutnya tadi area sini, bisa teman-teman area sini menjadi target, mungkin sampai ke level sini lagi 13.95 atau mungkin sampai 1.500-an. Begitu teman-teman untuk ulasan video singkat pada kesempatan akhir pekan ini, semoga bisa menambah kemanfaatan untuk saya secara pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, jika suka dengan video ini, yang terakhir silahkan teman-teman like, share dan juga bagikan ke sosial media. Dan jika teman-teman tidak suka, dislike aja ya teman-teman ya. Selamat berakhir pekan, jaga kesehatan selalu dan bye-bye.